Minasan, ogenki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Kanbaru Jangan lupa subscribe dan like Agar saya semakin semangat membuat video Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, ogenki desu ka? Hari ini kita akan membahas Mengenai soal latihan JLPT N4 Bagian Bumpo atau Pola Kalimat Soal ini terdiri dari 15 soal Ja, ikimasu Ichiban Kore kara Nenmatsu ni kakete. Dang dang nani nani naruso des. Jawaban yang tepat adalah Ichiban bang samuku. Samuku. Samuku artinya dingin. Kenapa dia samuku? Karena di sini ada naru. Ya, di mana kata sifat i bertemu dengan naru, maka huruf i-nya hilang digantikan menjadi ku. Samui, samui menjadi samuku narusodes sodes. Korekara, Nenmat, Sunika, Kete, mulai sekarang sampai akhir tahun, Dangdang, Samuku, Narusodes. Ya, Narusodes ini artinya kelihatannya akan. Dangdang, Samuku, Narusodes, kelihatannya akan berangsur-angsur menjadi dingin. Dangdang di sini artinya berangsur-angsur. ya Berangsur-angsur menjadi dingin. Nah, ada sonnya, berarti kelihatannya kelihatannya atau sepertinya akan berangsur-angsur menjadi dingin. bang, kono jiten sawa sengetsu kata bakari nani nani mo kuarete simai masta. Jawaban yang tepat adalah yombang nanoni. Noni ini artinya adalah padahal. Nah di sini kita lihat kata bakari. Bakari dikelompokkan menjadi kata benda. Untuk menghubungkan kata benda dengan noni di itu ditambahkan huruf na. Ya untuk kata benda dan kata sifat na menggunakan na. Jadi kata bakari nanoni. Mo kuarete simai masta. Kono jiten sawa. Sepeda ini senggetsu kata bakari nanoni. Padahal baru beli bulan kemarin. Mo kuarete simai masta. Sudah benar-benar rusak. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah nanoni. Kalau untuk kata kerja dan kata sifat i, gunakan noni. Sedangkan untuk kata benda dan kata sifat na, gunakan nanoni. Sambang. tara tabetara osarao arate naninani kudasai. Jawaban yang tepat adalah, Ichibang. Ya, Ichibang. Arate oite kudasai tolong cuci terlebih dahulu. Gohang tabetara, kalau sudah selesai makan, osarao arate oite kudasai, tolong cuci piringnya terlebih dahulu. Nah, di sini arate okimas kata kerja asalnya. Arate okimas artinya mencuci terlebih dahulu. Ya, te okimas. Te, te okimas itu artinya bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia mengerjakan sesuatu terlebih dahulu atau mempersiapkan suatu kegiatan ya maka osarao arate oite kudasai tolong cuci piringnya terlebih dahulu yombang e sang shigoto ga nani nani nomi ni ikimasen ka i desu nah berarti ini mengajak ya shigoto nani nani ya jawaban yang tepat adalah nibang sigotoga owatara kalau sudah selesai bekerja Nomini iki masengka mau nggak pergi bareng untuk minum minum di sini maksudnya adalah minum minuman keras. Sigotoga owatara Nomi nomini iki masengka ya di mana iki masengka masengka ini ya masengka masengka ini adalah pola kalimat untuk mengajak secara langsung ya misal di sini kan contohnya adalah nomini iki masengka mau pergi minum nggak kalau misal mau ngajak pergi nonton berarti Ego mini iki seperti itu. Hadis nah, ini watara watara itu artinya kalau si gak watara kalau pekerjaan selesai atau kalau pekerjaan sudah selesai berarti mengajak minum setelah selesai pekerjaan. Gobang kesa ekide sensei ni nani nani toki arubaito tono koto sodang simasta. Jawaban yang tepat adalah atta. Atta toki. Kenapa kita harus menggunakan atta toki? Karena di sini adalah kesa. Kesa itu adalah sudah terjadi. Ya, toki di sini artinya sewaktu. Maka jawaban yang tepat atta toki. Kesa tadi pagi. Eki de sensei ni atta toki. Sewaktu bertemu dengan sensei di stasiun. Arubai tono koto sodang shimasta. Saya curhat masalah kerja sampingan. Nah, di sini sodang si masta, sodang itu artinya musyawarah, curhat dan sebagainya. Ya, yang intinya membicarakan suatu masalah bersama orang lain untuk mencari pemecahan masalahnya. Rokubang asta hima nani nani isoni teniswo simasenka. Nah, kita lihat di sini asta Ya, jawaban asta kata kuncinya besok besok berarti belum terjadi berarti menggunakan kalau asta hima nani nani shoni tenisyo shimasenka jawaban yang tepat adalah hima ya, nara ya di mana nara di sini artinya adalah kalau asta hima nara Sony tenisyo shimasenka nah, di sini Kenapa bukan nanode? Jawabannya karena nanode adalah karena Asta Hima Nanode. Ya, karena besok saya ada waktu luang, Isoni tenisio Ya, Mau nggak melakukan tenis bersama atau main tenis bersama? Nah kalau ini dari sudut pandang pembicara. Tapi kan ini karena mengajak, maka dari sudut pandang lawan bicara, maka gunakan Nara Asta Nara Isoni tenisio Masenka. Ya. Nana Bang kinono no bang nani nani sugite simai masta. Nah di sini ada te simai masta. Artinya itu tidak sengaja atau menyesali suatu perbuatan. Nah kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah ni bang nomi. Jawaban ya. Kenapa jawabannya nomi? Karena di sini ada sugi ya nomi mas Jadi artinya minum kebanyakan atau minum berlebihan. Ya jadi sugimas bertemu dengan kata kerja masnya dicoret ditambahkan sugimas. Artinya itu berlebihan. Melakukan suatu pekerjaan secara berlebihan. Di sini contohnya adalah nomi sugimas. Nomi sugimas itu minum berlebihan. Kalau makannya berlebihan berarti tabe sugimas. Kalau bekerja terlalu berlebihan hataraki sugimas. Nah, di sini sugi berubah menjadi te simai masta, maka masnya hilang dirubah menjadi te simai masta. Kino no nomi sugite te simai masta. Kemarin saya minum terlalu banyak, diikuti dengan rasa penyesalan. Ya. Hachi bang, kino no yoru wa nani nani nera remaseng desta. Jawaban yang tepat adalah yombang atsukute. Ya. Kenapa? Jawaban Atsukute bukan Atsu inoni bukan Atsu dan Atsukatara. Nah, kita lihat di sini ya. Kinono yoru, kemarin malam, nerare maseng desta, tidak bisa tidur. Nah, Atsukute ini artinya karena, karena panas. Kinono, kinono yoru wa atsukute nerare maseng desta. Kemarin malam tidak bisa tidur karena panas, ya. Atsukute nerare maseng desta karena panas. Kyuban minnade sojo sitanode heaga nani-nani narimasta. Jawaban yang tepat adalah sambang. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, narimas. Ya, narimas itu artinya menjadi. Di mana sebelum kata kerja narimasnya, bila dia kata sifat i i-nya dirubah menjadi ku Bila dia kata benda, ditambahkan partikel ni. Dan bila dia kata sifat na, ditambahkan partikel ni. Kira ini masta Artinya menjadi bersih atau menjadi indah. minade de sojio sitano heaga kira ini narimasta. Karena bersih-bersih bersama dengan semuanya, heaga kamar menjadi indah. Jubang. Jimusono pasoko ga kuare te nani nani kara suri morawana kereba nari maseng. Jawaban yang tepat adalah te imas ya imas ya di sini kuare te, imas. Kenapa jawaban yang tepat adalah imas? Karena di sini kuare, kuare te itu rusak bentuk te. Nah berarti dalam kondisi rusak maka kuare te, imas kondisinya sedang rusak. Jimuson opasok kongga kuare imas kara. Karena laptop kantor sedang rusak, syuri Site Morawana Kereba maseng harus minta diperbaiki. Ju ichiban. Bonen kaide buconi ni muri ni utao nani nani. Iya desta. Nah, iya desta ini artinya adalah tidak senang atau benci. Jawaban yang tepat adalah ichiban utawa sarete ya. Utawa sarete ini artinya adalah disuruh menyanyi. Bonen kaide, ya pada pertemuan bonen kae di mana pertemuan bonen kae ini terjadi di akhir tahun. Wasureru tosi au atau kai, kai ini pertemuan, berarti pertemuan untuk melupakan tahun yang sudah lewat. Buconi murini utau utawa sarete iya desta, saya kesal karena ya mur ini utawa sarete ya disuruh menyanyi dengan paksa oleh kepala bagian ya uconi mur ini utawa sarete iya desta saya kesal karena dipaksa untuk menyanyi oleh kepala bagian Juni bang astawa amega nani nani undo kayo jawaban yang tepat adalah temo, temo di sini artinya walaupun, astaga, ya. astawa, ame ga Asta temo undo kayo okonai mas. Besok walaupun hujan turun, undo kayo okonai akan melaksanakan pesta olahraga. Ya. di sini jawaban yang tepat adalah temo, karena di sini ame ame itu artinya hujan. walaupun hujan tetap melaksanakan, maka di sini menggunakan walaupun, walaupun itu temo. Kalau kata kerja dia temo. Kalau kata sifat i, i-nya dirubah menjadi ku temo. Kalau kata sifat na dan kata benda itu menggunakan demo, artinya walaupun. Jusang bang. Repo toa raisuno kinyo bimadeni nani nani nakereba narimaseng. Jawaban yang tepat adalah ni bang. Dasa nakereba narimaseng Artinya harus mengumpulkan Kata kerja asalnya adalah Dasimas Dasimas artinya mengumpulkan Dasa nakereba narimaseng harus mengumpulkan Repo toa Raisu no kinyo bimadeni Dasa nakereba narimaseng Laporannya Harus dikumpulkan Paling lambat sampai Hari Jumat minggu depan Juyong bang Sono fukuro moratte mo ii desu ka? Sono fukuro wa yogorete nani nani kara kochira no dozo. Jawaban yang tepat adalah imas. Imas di sini yogorete imas artinya dalam kondisi kotor. Ya. Sono fukuro moratte mo ii desu ka? Apakah saya boleh minta plastik itu atau minta kantung itu? Sono fukuro wa yogorete imas kara. karena plastik itu dalam kondisi kotor atau sedang kotor kochirano dozo silakan ambil yang ini atau ambil, silakan yang ini ya yogorete imas itu dalam kondisi kotor ya jugo bang watasiwa Isu Kang nani-nani ikai kazoku ni denwao te imas jawaban yang tepat adalah yombang ni. Ya, kenapa partikel ni? Jawaban yang tepat karena di sini ada keterangan waktu dan ada frekuensi. Maka kalau keterangan waktu bertemu dengan frekuensi, gunakan partikel ni. Artinya, watashi wa saya isu kang ni ikai dalam satu minggu satu kali. kaza kuni den wao kakete imas menelpon ke keluarga. Ya, jadi den wao kakete imas di sini. Kenapa dia menggunakan te imas? ya karena adalah kebiasaan kebiasaan itu gunakan kata kerja bentuk te imas ya kata siwa isukang ni ikai kazoku ni kake kakete imas saya biasa terbiasa atau kebiasaan saya isukang ni ikai dalam satu minggu satu kali kazoku ni den kake kakete imas menelpon ke keluarga ya sekian pembahasan soal hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk minasang yang sedang menempuh pembelajaran untuk mengikuti ujian JLPT N4 atau JFTA2. Jika video ini minasang rasa bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share ya. Arigatou gozaimasu. saya, saya Ja, matane.